Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Budi Rajadi pada Poan Budi Rajo. Kali ini saya menggunakan setup yang berbeda karena e, kameranya mau saya gunakan e, untuk ditunjukkan gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan kamera SLR ini, DSLR ini kebetulan ini adalah Nikon e, D610 untuk merekam video-videonya kali ini saya merekam video dengan menggunakan webcam saja, ya jadi webcam saja nah, kenapa ceritanya demikian? karena ada pertanyaan uh, waktu itu uh, Pak, gimana menggunakan SLR ini untuk video conferencing? kalau kita menggunakan ini untuk katakanlah ya uh, Zoom, Google Meet, uh, MS Team, Webex atau apapun-apapun ya Bisakah kita gunakan ini? Uh, kamera bagus ini untuk uh, video conferencing. Jawabannya adalah bisa, gitu ya. Terus, uh, gimana caranya? Nah, pertanyaan gimana caranya? Yang pertama, uh, tentu saja uh, kita lihat apakah kamera yang kita gunakan ini memiliki output atau memiliki keluaran yang bisa kita masukkan ke komputer nah e, contohnya e, biasanya ada kamera-kamera yang memiliki output HDMI jadi kalau kita lihat di sini ya di kamera ini kebetulan di sini ada e, port HDMI-nya jadi ini ada port HDMI tapi ini HDMI-nya yang kecil ya yang mini HDMI ya jadi ini e, sayang tidak terlalu kelihatan ya tapi ini portnya ini ada port HDMI ya nah dari sini e, kita bisa menggunakan TV ya untuk melihat apa yang ada di kamera ini nah sekarang gimana masukkannya ke komputer? Kita pertama harus membeli kabel dulu untuk mengeluarkannya si HDMI tadi. Sebentar ya, saya taruh supaya nggak jatuh ini. HDMI-nya tadi, karena dia HDMI-nya kecil ya. Kalau HDMI-nya sudah gede nggak apa-apa ya. Jadi ini saya tunjukkan ya. Ini HDMI yang kecil tadi. Ini ini HDMI yang biasa. Ya, yang, yang biasanya ada di TV atau di apa peralatan-peralatan lain. HDMI-nya gitu ya. Nah jadi yang, yang harus saya lakukan adalah saya menghubungkan ini dulu ya. HDMI ini nah ke HDMI output ini ya jadi sekarang sebenarnya kamera saya sudah bisa mengeluarkan outputnya ini ke TV ya nah sekarang bagaimana memasukkan ini ke komputer masukkan ini ke komputer ada orang yang mengatakan Pak di komputer saya kan sudah ada port HDMI nya nah sekarang masalahnya adalah di situ ya untuk komputer-komputer yang sudah ada HDMI nya HDMI nya itu adalah untuk output bukan untuk input ya jadi dia tidak menerima output tema eh, tidak menerima input HDMI tapi dia malah mengeluarkan jadi ini kalau dicolok di HDMI nya itu malah tabrakan ya keluaran dari kamera ini nabrak dengan keluaran dari si komputer Jadi rahasianya apa? Ah, rahasianya adalah bagaimana kita memasukkan HDMI ke komputer maka ada device atau perangkat yang namanya video capture ada orang bilang namanya video capture card, ada yang video apa ya? Tapi ini sebenarnya HDMI video capture. Uh, fungsinya apa? Fungsinya adalah uh, menangkap HDMI ya, ini menangkap HDMI. Kemudian memasukkannya menjadi USB ya, jadi USB. Jadi outputnya USB, masuknya HDMI. Jadi dari kamera kita, ya, keluarnya HDMI masuk ke USB nah USB inilah yang masuk ke komputer kita atau ke laptop kita atau komputer kita ini bisa dimasukkan maka dia akan menjadi input ya bagi komputer kita nanti di aplikasinya aplikasi video conferencing kita itu kita bisa lihat uh, dia misalnya apa USB kamera atau apa nah berikutnya lagi itu sudah uh, ini ya terus gimana mengeluarkan apa ya videonya ini ke sini ya Nah, itu tergantung kameranya. Kalau di uh, kamera ini, kebetulan kamera Nikon ini, saya tinggal uh, switch ini ya ke monitornya output ya. Jadi, kalau saya pencet gini dan dia keluar di layar ini ya, sebetulnya dia juga keluar di sini ya. Jadi, kalau ini saya sambungkan ke itu ya, kebetulan habis di USB portnya, maka dia bisa kelihatan di TV gitu ya. Uh, nanti habis ini kita saya cobain ya. Uh, kalau port ini, saya geser-geser dulu. Supaya dia bisa kita gunakan untuk masuk ke TV, deh. Oh, Sorry, masuk ke TV, masuk ke komputer, gitu ya. Nah, kalau udah masuk komputer, kita bisa pakai aplikasi-aplikasi uh, video conferencing kita. Jadi, kuncinya adalah di sini, ya, uh, video capture ini harganya saya nggak tahu berapa, ya, ini uh, tapi tidak terlalu mahal, ya. Jadi, selama Anda punya HDMI yang ingin Anda masukkan ke komputer, maka belilah si HDMI capture. HDMI Kacar ada macem-macem ini -macem, uh, kebetulan yang uh, paling sederhana uh, portable gini ada juga yang ada outputnya dua gitu ya jadi kita masukkan ke sini tapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa kita monitor supaya kita bisa lihat sebetulnya yang masuk komputer itu dan dikasih layar monitor gitu ya yang ada HDMI nya bisa kelihatan juga gitu. tapi prinsipnya sama ya. jadi itulah uh, cara kalau anda ingin menggunakan uh, kamera DSLR untuk video conferencing sekarang, kenapa mau begitu? Oh, karena kualitasnya lebih bagus, ya. Jadi, kalau Anda lihat kualitas video conferencing, kamera-kamera itu lebih bagus. Nah, e, untuk saya sendiri, saya sebetulnya ada macam-macam kamera cuma lagi e, pada susah nih ya. E, nanti, saya bahas di lain kesempatan tentang kamera-kamera yang saya gunakan untuk video conferencing, untuk ngajar, dan seterusnya. E, demikianlah cerita singkat. Cara menggunakan SLR/DSLR untuk menjadi kamera video conferencing. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.